Hai, sudah lama saya tidak mengupload konten unboxing dan kali ini saya mencoba melakukan unboxing papan tulis yang saya beli dari Ace Hardware. Ini harganya lebih kurang Rp130.000, dimana kalau kita beli online di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee harganya kira-kira Rp110.000. Cuma kan saya harus bayar ongkir lagi. Karena Ace Hardware dekat rumah, saya belinya di Ace Hardware. Papan tulis ini juga dilengkapi dengan magnet dan tatakan untuk menaruh penghapus atau spidol. Jadi agak melengkung sedikit, ada sudutnya supaya barang yang kita letakkan di tatakannya ini tidak mudah jatuh. Ini juga bisa digeser ya, tatakan ini. Di belakangnya juga aluminium. Lalu di bagian atasnya ini ada penahan paku yang juga bisa digeser, jadi bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Dan ini landscape untuk menempelkannya ke dinding. Ya, ini penggaris 30 cm, ya kira-kira kalau dari jauh, ya ini lebarnya 45 cm. Dan panjangnya, ini kalau saya ukur di tengah ternyata lebih, jadi harusnya ukur dari framenya ini sekitar 60 cm lah lebih kurang lah ya, tapi pastinya ini kalau ukuran pabrik pasti tepat. Ini tidak dibuat di Indonesia, diimpor. Made in China, diimpor oleh PT Ace Hardware, dan ini ada protektifnya, jadi semacam ada plastiknya tapi nggak terlalu kelihatan. Dan ini harus dikupas dulu agar papan tulisnya berfungsi dengan baik. Lainnya tatakannya agak ada sudut lah ya, kira-kira 80 derajat. Belakangnya ini mungkin seng ya, untuk tatakan magnetnya nanti. Mari kita kupas dulu. Ya, ini soalnya ada petunjuknya, please remove clear protective film. Ya, mohon maaf teman-teman kalau teman-teman mendengar suara saya sepertinya kurang jelas. Saya agak pilek hari ini, jadi suaranya agak sengau-sengau. Mungkin akan mengurangi kenyamanan teman-teman kalau mendengarkan unboxing ini menggunakan earphone atau headphone. Oke, ini plastiknya saya buka. Saya tadi rekaman sengaja tidak menggunakan mikrofon. Dan mohon maaf tidak ada coret-coretan menggunakan spidol. Tadi rekamannya gagal untuk yang menggunakan spidol. Tapi saya akan mencoba mengambil magnet kulkas atau papan tulis bisa. Langsung ditempelkan. Oke, begitu saja teman-teman. Ini bisa dibeli di Ace Hardware di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam jutaan unboxing.